Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alladhi ba'atha Rasulahu rahmatan lil'alamin wa salatullahi wa salamuhu ala ar-ra'ufir rahimi Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana irhamna. Allahumma ya Rabbana irhamna. Warhamil muslimin wa anzil ya rabbana fi kulubina rahmatan narhamu biha ibadak usurna yawmal qiyamati ya rabbana ma'a habibika sayyidina muhammad wa tahta liwa'ih Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para habaib dzurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat kami muliakan tadi yang telah berikan faedah-faedah kepada kita Al Habib Abu Bakar Maulid Dawileh, dan juga tidak lupa di sini para sesepuh dari para habaib Habib Utsman, para habaib yang lainnya, para alim ulama, guru-guru mulia. Hadirin hadirat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendengar tentang bagaimana mencintai Nabi, sambung kepada Nabi, pentingnya mencintai Nabi. Dan hendaknya kita di dalam kehidupan kita itu selalu berpikir tentang bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Karena keselamatan kita adalah melalui Nabi Muhammad. Tidak akan selamat siapapun dari kita kecuali kita melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah sangat kasih kepada kita. Bahkan dikatakan arhamu bina minna, Nabi Muhammad lebih kasih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Nabi Muhammad menangis kala dengar atau melihat umatnya bermaksiat, tapi kita kadang bermaksiat masih sering tertawa. Nabi Muhammad tidak rela kalau kita masuk neraka, tetapi kita ternyata begitu beraninya dengan api neraka. Begitu mudahnya kita melakukan kemaksiatan, begitu mudahnya kita melanggar Allah dan Rasulnya, sementara Nabi Muhammad tidak menginginkan kita melanggar. Nabi Muhammad prihatin setiap saat beliau memohon kepada Allah, dan derai air mata Nabi Muhammad adalah derai air mata permohonan demi keselamatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu kasih dan cintanya Nabi Muhammad, ternyata beliau adalah sangat penuh kasih dan cinta kepada siapapun yang ahli maksiat. Dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang terus meningkatkan pertobatannya. Allah mencintai orang yang bertobat dan terus meningkatkan tobatnya. Artinya di situ ada kemaksiatan, ada dosa, ada kesalahan, akan tapi ternyata Allah pun mencintai orang yang bermaksiat, orang yang melanggar, orang yang melakukan dosa, asalkan orang tersebut masuk, mau memasuki pintu tobat. Dan pintu tobat ini kita dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga Allah yang sangat luas,
dipersiapkan untuk orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu bukan orang yang kerjaannya hanya sujud, 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 ibadah, ibadah. Ya, orang yang ibadah, ibadah adalah insyaAllah orang bertakwa. Akan tetapi ada di antara orang bertakwa adalah itu ahli maksiat. Dengar wahai siapapun yang sering terjerumus dalam kemaksiatan dan kehinaan, ternyata orang bertakwa ada di antara mereka adalah ahli maksiat yang kembali kepada Allah dan mau bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan oleh Allah untuk yang bertakwa. Disebutkan orang yang bertakwa adalah walladzina yufiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra' wal kadhibin al ghayza wal 'afidanin nas. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Lihat, orang yang bertakwa kepada Allah, di antaranya orang yang jago sedekah, sabar dan seterusnya. Akan tapi kelanjutannya adalah mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang melakukan kekejian, mereka yang melakukan dosa, akan tapi segera kembali kepada Allah untuk bertobat. Malam ini kita akan bicara tentang malam pertobatan. Malam ini kita akan berbicara malam pertobatan. Jangan menunda tobat. Ketahuilah sekal pintu tobat akan dibuka oleh Allah selagi nyawa itu belum sampai ke tenggorokan. Malam yugharghir, innallaha yaqbalu tobatal 'abdi malam yugharghir. Allah akan menerima tobatnya seorang hamba selagi nyawa itu belum sampai tenggorokan. Yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari barat. Jika telanjur matahari terbit dari barat, tidak akan diterima oleh Allah pertobatan siapapun. Semua manusia pada tobat saat itu. Akan tapi tidak ada lagi saat untuk bertobat. Yang satu lagi adalah di saat nyawa sudah ada di tenggorokan. Dan kapan nyawa kita sampai ke tenggorokan? Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan nyawa kita akan nyampe ke tenggorokan. Bisa saja nanti malam, bisa saja esok pagi. Ajal bisa datang sewaktu-waktu. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk nunda pertobatan kita. Bertobat kepada Allah, ada tobat dari dosa kepada Allah dan ada tobat dari dosa kepada manusia. Ayo malam ini kita malam bersama Nabi, bimbingan Nabi yang maha kasih, Nabi yang selalu ingin mengajak orang menuju surga biarpun ahli maksiat. Kita akan berbicara dengan diri kita yang banyak maksiat. Sesaat mata kita melihat yang haram, sesaat telinga kita mendengar yang haram, sesaat lidah kita berucap yang haram, anggota tubuh kita melakukan yang haram, haram, haram banyak kita lakukan. Dan ingat itu semuanya. Dan ingat itu semuanya. Kita akan berbicara tentang tobat bukan untuk orang yang di pinggir jalan sana, bukan untuk orang yang maksiat di sana, tidak. Kita akan berbicara tobat untuk diri kita sendiri. Jangan pandai kita melihat kesalahan orang, akan tapi ternyata kita pun kita adalah banyak kesalahan. Ayo kita melihat diri kita sendiri, semuanya melihat diri kita sendiri. Wahai hamba yang pendosa, wahai hamba yang banyak melakukan kemaksiatan, itu lihat. Pandang Allah dengan pandang Allah yang maha pengasih. Lihatlah Allah yang maha pemurah. Jangan melihat dirimu yang banyak maksiat saja sehingga menjadi orang itu putus asa. Lihat Allah yang maha pemurah dengan pengampunannya. Allah maha pemurah dengan pengampunannya. Allah membuka pintu tobat untuk siapapun yang mau menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tobat dari dosa, tobat dari dosa kepada Allah, dan tobat dari dosa kepada manusia. Kalau tobat dari dosa kepada manusia lebih susah daripada tobat dari dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa manusia, lihat, kadang kita terlena, kita lengah, kita tertipu, kita baik kepada Allah. Bicara sujud, dia adalah jagonya. Berpuasa adalah hebat. Berbicara tentang haji, dia adalah jago haji, jago umrah. Kebaikan-kebaikan bisa dilakukan. Akan tapi ternyata banyak di antara orang yang ahli ibadah itu ditipu oleh setan. Akan tapi ternyata urusannya dengan ibunya tidak baik. Urusannya kepada istrinya tidak benar. Urusannya kepada suaminya tidak benar. Urusan kepada anaknya tidak benar. Urusan kepada pembantunya di rumahnya tidak benar. Urusan dengan tetangganya tidak benar. Urusan dengan bawahannya tidak benar. Urusan dengan atasannya tidak benar. Urusan dengan manusia tidak baik. Sementara dia adalah masyhur dengan ahli sujudnya. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dia baik kepada Allah, akan tapi tidak baik dengan hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada Allah, tidak baik dengan manusia adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita sekarang koreksi diri kita sendiri untuk menengok hubungan kita dengan orang tua kita. Bagaimana kita dengan ayahanda kita? Memang ini perlu silsilah panjang dalam membahas masalah ini. Akan tapi sepintas kita bisa merenung bahwasanya orang tua kita, lihat orang tua kita yang capek dengan kita, merawat kita, membesarkan kita. Jangan sekali-kali kita membentak orang tua kita, menyakiti orang tua kita, durhaka kepada orang tua kita. Neraka jahanam bagi sang durhaka kepada orang tuanya. Dan tidak perlu menengok orang lain, tengok dirimu sendiri yang pernah punya orang tua atau masih punya orang tua. Orang tuamu adalah orang tuamu. Awas, itu adalah pintu surga yang luar biasa luas jika engkau tahu. Orang tuamu adalah pintu surga yang amat dekat jika engkau mau. Akan tapi ketahuilah, sang durhaka, orang yang durhaka kepada orang tuanya, meninggalkan pintu surga tersebut. Dan kadang kita tidak menyadari dosa kita kepada sesama manusia, dengan sanak saudara, bahkan mungkin kakak adik, lihat berebut waris tidak ada hentinya. Mau kemana itu? Mau kemana? Nah itu orang yang berebut waris, kalau tidak segera tobat, keburu malaikat Israel datang ke toilet neraka jahannam. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Sadar, ini ilmu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Yang berebut urusan waris, dan kadang orang yang sangat berilmu pun urusan waris ribut, karena urusannya adalah urusan neraka, urusannya adalah urusan setan. Maka semuanya harus koreksi, lihat. Jangan sampai kita berurusan dengan saudara kita, bermusuhan dengan saudara kita. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Neraka, neraka, neraka. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Awas, hati-hati. Saudara, kakak adik, sadar, yang punya permasalahan dengan saudaranya, jangan nunggu esok hari, karena esok hari belum tentu milik kita. Ayo malam ini, malam kita tobat kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Jika kita urusan dengan manusia, kita minta maaf kepada yang bersangkutan, kita kembalikan kepada yang berhak. Dengan istri, dengan suami, dengan istri-istrimu adalah kau ambil. Dengan saksi-saksi, dengan nama Allah, jangan kau zalimi dalam rumahmu, dan itu juga dosa besar dan bukan ahli surga. Biarpun dia katanya ahli ibadah, kalau bicara sujud dia adalah jago sujud, bicara Al-Quran dia mungkin menghafal Al-Quran, bicara ilmu mungkin dia punya ilmu, akan tapi dia zalim kepada istrinya yang ada di dalam rumahnya, yang telah melahirkan anak-anaknya, maka dia adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Saat yang kita bertobat, wahai para suami, kembalilah kepada istri dengan penuh kasih sayang, seperti Nabi selalu kembali kepada istri beliau dengan kasih sayang dan cinta. Kelembutan, menebar senyum kepada istri, senda gurau, ciptakan keindahan dalam rumah, wahai para suami. Ini tobat kita, tobat kita kepada istri yang ada di rumah. Hei para istri, suamimu, hak suami atasmu lebih gede daripada hak orang tua atas dirimu, wahai para wanita. Jika ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya, susah ditolong. Kalaupun Anda memberikan bokal, kalau Anda mau kerjasama bisnis dengan orang yang durhaka kepada orang tuanya, itu artinya Anda akan membuang harta Anda, karena hidupnya tidak akan berkah. Kalau Anda mau berbisnis kerjasama, join sama seseorang, lihat dia benar tidak sama orang tuanya. Kalau Anda bekerja dengan orang yang durhaka sama orang tuanya, lihat dia bakal hancur ya, dan tidak akan bisa ditolong kecuali dia tobat kepada orang tuanya. Kemudian urusan suami ternyata lebih gede daripada urusan ini. Jika ada seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, susah dibenahi. Awas wahai para istri, lihat. Awas wahai para istri, suamimu adalah suamimu, lihat. Jangan hanya memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah, akan tapi masih kurang ajar kepada suaminya. Bahkan mungkin ada orang pandai tebar senyum sana sini kepada sahabatnya, tebar senyum, akan tapi giliran ketemu suaminya tidak keluar senyum itu. Ingat, dan ini bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Dengan pembantu yang ada di rumah, dia adalah bukan binatang, dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembantu yang ada di rumah kita, lihat, kita lacak satu-satu.
waktu yang singkat ini, biarpun semuanya ini perlu kuliah khusus ini, pembantu yang ada di rumahmu, lihat, dia adalah manusia yang terdiri dari jiwa dan raga, ada akal, ada hati, dan dia adalah juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbuat zalim kepada mereka. Kasih sayang Nabi Muhammad dirasakan oleh pembantu sekalipun. Nabi mengajari kita lemah lembut dengan pembantu. Kalau dia lebih tua dari kita, kita pun tetap wajib menghormati mereka biarpun pembantu kita. Kadang kita dididik tidak punya adab. Kadang kita dididik tidak punya tata krama, mentang-mentang pembantu manggil seenaknya. Bahkan mungkin dengan panggilan yang tidak baik, membentak dan seterusnya, merendahkan, meremehkan. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita hadirkan di rumah kita biarpun kini urusan dengan pembantu kita. Pembantu yang ada di rumah kita, kalau dia lebih tua dari kita, apa sih salahnya kalau kita menyebut nama dengan panggilan yang sangat baik? Kita mengucapkan terima kasih. Kalau kita mau minta tolong, bilang minta tolong. Kita lihat keadaannya, bukan seenaknya. Kita bukan urusan dengan binatang. Binatang pun Nabi Muhammad mengajari kita berkasih sayang dengan binatang. Dengan siapa lagi? Dengan tetangga. Mari kita lacak semuanya urusan kita dengan sesama manusia. Dan dosa kepada manusia ini berat, menghalangi kita untuk bisa ketemu dengan Rasulullah, menghalangi kita untuk ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan marah kalau kita menyakiti tetangga kita dan seterusnya. Ini adalah dosa dengan sesama manusia. Sebelum nyawa dicabut, sebelum malaikat Israel datang, selagi nyawa masih ada di kandung badan, ayo kita kembali kepada Allah, tobat kepada urusan dengan sesama manusia, tobat tentang urusan dengan sesama manusia, dengan saudara, dengan anak dan seterusnya. Nah, ini catatan ini. Mari kita merenung setelah ini. Ini hanya sekedar rumus saja saat ini. Kita menghadirkan rumus-rumus, kembangkan sendiri nanti. Kita cermati urusan orang tua kita, istri, suami, anak ada di mana sekarang? Ayo. Anak kita adalah amanat. Biarpun orang tuanya ahli sujud, tapi kalau anaknya salah disekolahkan, tidak dikenalkan kepada Allah, anak ini yang akan menyeret orang tuanya ke neraka jahanam. Hati-hati di mana anakmu. Tanyakan, enggak usah bilang anaknya orang lain ada di sana. Enggak usah ngoreksi anaknya orang, tapi anakmu sendiri ada di mana? Hidup anakmu bukan 70 tahun di dunia, akan tapi ada kehidupan setelah di dunia, yaitu alam barzah, padang mahsyar, hingga surga atau neraka. Anakmu ada di mana? Tanyakan dirimu sendiri. Jangan kau jadikan anakmu mesin uang, hanya suruh sekolah untuk mencari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Mana cari Allah dan Rasulnya? Mana cari surga? Dan kita harus pikirkan anak-anak kita saat ini, lihat. Jangan ditunda esok hari, jangan tunda esok hari. Hari ini kita pikirkan anak-anak kita, amanat anak kita di hadapan Allah. Jangan senang punya anak sebagai nikmat, akan tapi kita wilah nikmat anak kita adalah juga amanat. Boleh anak kita menjadi apapun, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi pejabat, menjadi apa saja boleh. Akan tapi insinyur, pejabat yang ahli Allah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak kita kenalkan kepada Allah, ketahuilah kita mati, anak kita melakukan kemaksiatan, semua kemaksiatan sang anak akan ditumpangkan kepada bapak ibu yang katanya ahli haji, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah yang lainnya. Anak kemudian nanti di akhirat menjadi sebab orang tua masuk neraka jahanam. Tolong perhatikan urusan anak. Selesai sampai di sini urusan kita dosa kepada manusia. Sekarang kita langsung dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat wahai hamba yang berdosa, Allah Maha Pengampun. Nama Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Allah, nama Allah adalah pemberi maaf, Maha memberi tobat. Bahkan innallaha yuhibbu tawwabin, Allah senang dengan orang yang bertobat. Tapi catatannya adalah kita mau bertobat. Allah tuh membagi-bagikan pengampunan. Setiap sepertiga malam akhir Allah menyeru, hal min mustafirin fa'afirullah. Mana yang meminta ampun kepada aku akan aku ampuni. Mana yang minta ampun akan aku ampuni. Setiap malam tuh, setiap saat Allah membuka pintu maaf. Itu kasih sayang Allah. Allah ngerti. Allah, ini ada hamba berdosa, hamba melakukan kemaksiatan, tapi ternyata Allah menyeru, mana yang minta ampun kepada aku, lihat. Mana yang minta ampun kepada aku? Dan saat inilah kita merenung dosa yang kita lakukan. Ingat, semua dosa yang kita lakukan ini dicatat, dan Allah Maha tahu tentang dosa kita. Tidak ada yang tertutupi sedikit pun. Semua dosa kita Allah tahu dan dicatat rapi, tidak ada yang tertutup nanti.
Dan semua dosa yang belum diampuni saat di dunia akan tampak nanti di akhirat. Semuanya akan tampak. Tapi kalau dosa ini sudah diampuni oleh Allah saat di dunia, maka sebesar apapun dosa itu, maka Allah akan tutup dan tidak akan lagi tampak di akhirat nanti. Sehingga kita bisa bersama rombongan Nabi Muhammad SAW menuju surga. Maka ayo kita semuanya bertobat saat ini. Kita merenung, dan ini Nabi selalu menyeru, ayo tobat kembali Allah kepada Allah. Tobat dan tobat. Semua dari kita. Jangan bicara tentang kesalahan orang. Ini kesalahan orang belajar. Aku ini loh, aku yang mataku kemarin lihat yang haram dan seterusnya. Aku yang sering ngomong kotor. Aku yang sering melakukan dosa ini loh. Kita tidak usah nengok orang lain. Kita tidak tahu mungkin orang itu berdosa. Kita tidak tahu kalau malam hari dia sudah minta maaf kepada Allah. Sekarang kita ngurus diri kita sendiri. Ingat, sebelum nyawa dicabut. Sebelum, kalau sudah nyawa sudah dicabut, tidak ada lagi kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tobat itu ada tingkatannya. Ada orang tobat dari dosa gede, ada orang tobat dari dosa kecil, ada orang yang pangkatnya tinggi, tobat bukan dari dosa. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari, dalam riwayat, dalam satu majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar minta ampun kepada Allah lebih dari tidak kurang dari 70 kali dalam satu majelis. Nabi Muhammad yang enggak punya dosa istighfarnya banyak. Nabi Muhammad tidak punya kesalahan, istighfarnya banyak. Istighfarnya banyak. Kita ini banyak salah, banyak dosa, seperti orang enggak punya dosa. Suruh istighfar susah, suruh minta ampun kepada Allah susah, padahal pintu maaf dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ayo kita jadikan malam kita kembali kepada Allah. Malam cinta Rasul. Malam sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah akan ampuni. Sebesar apapun dosa itu, hanya kalau dosa kepada Allah ada aturannya. Cara bertobat dosa kepada Allah beda dengan cara tobat dosa kepada manusia. Kalau tobat kepada manusia, cara bertobatnya, kalau itu uang yang kita ambil, kalau kita ngambil duitnya seseorang, maka wajib kita kembalikan. Jika dia tahu, maka kita ngomong, ini loh duitmu yang pernah aku ambil dulu. Jika dia tidak tahu duit yang kita ambil, ya kita kembalikan saja. Kalau kita menggunjing seseorang, naudzubillah, ini yang sering terjadi tanpa dirasa oleh seorang hamba. Menggunjing seseorang, itu menggunjing, ngomongin orang dan sebagainya. Allah, dosa besar, menggunjing adalah dosa gede. Ngomongin orang adalah dosa besar. Dan cara tobatnya adalah kita minta maaf kepada mereka yang kita gunjing. Kalau dia tahu, kita harus minta maaf. Ngomong, kalau dia tahu kita menggunjing, kita terus terang ngomong kepadanya, bahwasanya aku telah menggunjingmu dan minta maaf. Tapi kalau dia tidak tahu kalau kita menggunjing, bagaimana cara tobatnya? Mereka tidak tahu kalau kita menggunjing. Cara tobatnya adalah dengan dua. Yang pertama, kita beristighfar memohon kepada Allah untuk orang yang kita gunjing. Satu. Yang kedua adalah kita sebut kebaikan orang tersebut di tempat kita menyebut kejelekannya. Baru selesai setelah itu urusan itu. Jadi kita sebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Ahli iman susah menggunjing. Siapapun dari kita kalau biasa menggunjing, awas, hati-hati. Menggunjing adalah membicarakan kejelekan orang yang benar terjadi dan ada. Dia adalah mungkin seorang pezina, mungkin dia adalah seorang pemabuk, mungkin dia, pokoknya dia punya kemaksiatan. Lah kok kita ngomongin dia? Itu namanya menggunjing. Biarpun benar terjadi, ya itu yang benar terjadi itu menggunjing. Kalau itu hanya sekedar praduga, namanya fitnah, dan itu buhtan, berdusta, menfitnah, itu dosa gede juga. Tapi kalau kita membicarakan kesalahan seseorang, awas, hati-hati. Dan awas, hati-hati lagi, kalau kita membicarakan kejelekan seseorang, bisa saja dia tidak akan mati kecuali diuji oleh Allah dengan kejelekan yang serupa. Yang suka ngomongin pezina, hati-hati, akan diuji dengan zina yang hina itu. Awas, jangan menggunjing siapapun. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang seseorang melakukan zina dan sebagainya. Kita tutup mulut kita. Kita doakan semoga Allah mengampuninya. Mungkin seorang pemabuk diam-diam, tidak usah kita sebarkan ke sana kemari. Kita doakan semoga Allah memberikan pengampunan kepadanya. Khususnya zaman sekarang, zaman syahwat ini loh yang akan kita seru. Hei siapapun yang ada di manapun, kalau Anda adalah pemabuk, Anda adalah berzina, Anda banyak maksiat, ayo sekarang menuju pintu Allah, pintu maaf. Allah Maha Pengampun. At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa.
Dan tanda tobat adalah kita menyesal. Tanda tobat yang sesungguhnya kita bisa merasakan bahwasanya kita menyesal akan dosa tersebut. Mungkin seseorang dia pernah mabuk, tapi diingat dia di saat dia ingat dengan kejadian tersebut dia menyesal, lalu dia menitikkan air mata dan menangis. Mungkin seseorang pernah berzina, akan tapi ketahuilah Allah Maha mengampun, kembalilah. Minta ampun kepada Allah. Dan at-taibu min adzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Wahai pendosa dimanapun Anda berada, ingat ini seruan dari Nabi, at-taibu min adzambi. Orang bertobat dari dosa. Mungkin kemarin dia adalah mabuk, mungkin kemarin dia adalah berzina, mungkin kemarin-kemarin dia melakukan banyak kemaksiatan. Akan tapi kalau Anda serius kembali kepada Allah, maka ketahuilah akan dihapus dosa itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa lagi. Tapi syaratnya harus bertobat. Ingat Allah Maha mengampun. Jangan nuruti hawa nafsu dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata Allah mencabut nyawa seorang hamba di saat melakukan kemaksiatan, itu artinya su'ul khotimah. Jangan main-main, jangan ngentengin kemaksiatan. Dan tanyakan hatimu, hati kecilmu, sudahkah engkau menangisi dosa yang pernah engkau lakukan? Atau kita hanya sekedar istighfar-istighfar yang perlu diistighfar, istighfar main-main, istighfar yang tidak berhenti dengan penyesalan? Kita perlu merenungi dosa kita, mengingat hukuman dari Allah sampai menitikkan air mata. Ada penyesalan di dalam hati. Kalau syarat tobat dikatakan adalah menyesal, dan orang tidak akan bisa menyesal kecuali menyadari dosa tersebut. Dan orang tidak akan bisa menyadari dosa kecuali dia tafakur, mikir, mikir dosa, dosa zina, dosa mabuk, dosa ini, dan takutlah kepada Allah. Kalau sudah orang bertobat dari dosa, sungguh indah. Innallaha yuhib, mendapatkan gelar mahbub, dicintai oleh Allah. Orang yang pernah melakukan dosa akan tapi kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa, ikrar tobat, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut, maka ketahuilah Allah akan mengampuninya dan diangkat bersama orang-orang yang bertakwa. Cuman permasalahannya adalah kadang kita menunda-nunda tobat sehingga keburu didahului oleh ajal, na'udzubillah min dzalik. Malam ini ayo kita semua kembali kepada Allah, menyesali dosa, ingat di alam barzah dosa yang kita lakukan sekecil apapun akan nongol nanti di alam barzah dalam bentuk yang mengerikan. Sesaat dalam muncul seperti yang dikatakan ular, kalajengking, sekawan yang seram-seram di alam barzah. Belum lagi di padang mahsyar akan tampak. Pemabuk akan terlihat di saat di padang mahsyar. Ia berjalan di padang mahsyar terlihat kalau dia adalah pemabuk. Pezina akan terhinakan di padang mahsyar sebelum di neraka jahanam nanti. Pemakan riba juga akan tampak itu semuanya. Semua dosa akan tampak di padang mahsyar selagi di dunia belum minta ampun kepada Allah. Akan tapi kalau sudah di dunia diampuni oleh Allah, tidak akan tampak lagi nanti di alam barzah, tidak akan tampak lagi di padang mahsyar, dan tidak akan tampak lagi nanti di akhirat. Maka dari itu kesempatan bagi kita, ayo kita kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosa itu. Lihat urusan syahwat ini, zina, bahkan sekarang mulai merebak, na'udzubillah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan kadang menganggap ini adalah bukan dosa, itu adalah dosa besar. Melampiaskan syahwat dengan cara semacam itu adalah dosa gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dilihat oleh Nabi. Biarpun kita ngaku cinta Nabi akan ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tobat langsung ditoleh oleh Nabi. Nabi senang dengan orang yang bertobat. Suatu ketika ada orang pezina. Ada orang sedang melakukan zina hingga dirajam. Setelah dirajam mati. Para sahabat Nabi memandang picik dengan wanita yang bertobat tersebut. Memandang biji dan merendahkan. Lalu Nabi berkata, kalau seandainya ditimbang tobatnya wanita tersebut dengan 70 ahli Madinah, dicaya masih lebih berat tobatnya wanita tersebut. Dia berzina tapi bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habislah dosanya. Cuman kadang tidak banyak orang mendengar seruan-seruan seperti itu. Membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Perzinaan, lihat, termasuk laki dengan laki, perempuan dengan perempuan yang jarang dibahas, padahal itu kehinaan. Bahkan mungkin ada di tempat-tempat yang katanya mulia, tempat belajar agama sekalipun, itu adalah hina. Membuka aurat, membangkitkan syahwat, melampiaskan syahwat, dan itu adalah haram. Ayo kita kembali kepada Allah. Jangan sampai kita ini keduluan ajal, mengentengkan dosa menjadikan sebab su'ul khatimah, mengentengkan dosa
menjadi sebab nanti Allah murka kepada kita. Ayo kita sesali semua diri kita, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merenungi diri kita sendiri. Ingat, bahkan kita harus bisa menangis di saat kita mohon ampun, di saat sendiri khususnya. Kalau menangis di depan orang bisa saja itu bohong, akan tapi kita perlu di saat pintu kita ketutup, kita kunci, lalu kita mengingat dosa-dosa kita kepada Allah, kita mengingat kesalahan kita, kemudian setelah itu kita memohon ampun kepada Allah, dibarengi dengan tetesan air mata, dibarengi dengan tangis. Subhanallah, kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainin bakat min khasyatillah, semua mata ini bakal menangis, semua mata ini bakal menangis, kecuali mata yang pernah menangis nanti, kecuali mata, semua mata ini bakal menangis nanti di akhirat, kecuali mata yang pernah menangis di dunia karena takut dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah kita untuk menangis, mengingat dosa, dosa apapun, wahai yang pernah mabuk yang ada di sana, yang pernah meninggalkan solat yang ada di luar sana, ketahuilah Allah maha mengasihi, kembalilah kepada Allah, masih ada kesempatan. Yang pernah berzina, kembalilah kepada Allah, jangan terus ikuti hawa nafsu, memohonlah kepada Allah untuk mendapatkan yang halal. Jangan biarkan terus terjerumus dalam kehinaan, sekaranglah waktunya, jangan menunda esok hari, jangan khawatir esok hari adalah bukan untuk kita. Mari kita memohon kepada Allah sambil merenungi dosa kita. Kita memohon kepada Allah, berdoa sambil mengingat dosa-dosa kita sendiri. Malam ini, semoga ini adalah malam pengampunan yang sesungguhnya, malam cinta Rasul sekaligus malam pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. 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 Siapapun kami ya Allah yang banyak dosa ini ya Allah, mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, telinga kami pernah mendengar yang haram, anggota tubuh kami ya Allah, tubuh ini anggota tubuh kami ya Allah, pernah kami gunakan untuk yang haram. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ampun ya Allah, kami jarang memohon ampun kepadamu ya Allah, padahal dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami sering lupa dengan dosa-dosa kami ya Allah, kami sering terlena dengan kemaksiatan itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ingatkan kami akan dosa-dosa kami dan ampuni dosa kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Hentikan kami dari segala kemaksiatan dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, kau maha tahu tentang keadaan kami saat ini ya Allah. Jika ada di antara kami yang ada di dalam ini ya, di tempat ini ya Allah, atau yang di luar sana ya Allah, jika ada hambamu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hambamu yang mendengar suara ini sering meninggalkan solat, lalu kecemburkan ke neraka jahannammu ya Allah. Sungguh kami tidak rela ya Allah, yang ada di luar sana yang sering meninggalkan solat, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami ya Allah dari minum-minuman keras, jauhkan kami dari sabu-sabu, jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Kami mohon jika ada yang ada di dalam tempat ini ya Allah, atau yang ada di jalan-jalan sana, ada hambamu ya Allah yang pernah minum minuman keras, kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam keharaman itu ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah, mereka itu ya Allah. Jangan biarkan terus dalam kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, atau melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan ya Allah, zina juga ya Allah. Jika ada di antara kami ini, atau yang mendengar suara ini ya Allah, yang menyaksikan acara ini, ada hambamu yang pernah melakukan zina, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah,
selagi nyawa masih ada di kandung badan mereka, ya Allah, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, kesadaran, ya Allah, kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua, ya Allah. Bencikan kami kepada zina, jauhkan kami dari zina, ya Allah. Saat ini sebab zina ada di mana-mana, televisi, ya Allah, HP, gambar-gambar ada di mana-mana. Kami mohon, wahai Zat yang Maha Kasih, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina, ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami dari zina, ya Allah, dari zina yang busuk, hina dan kuhinakan, ya Allah. Siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami takut neraka-Mu, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Siapapun mereka yang ada di kiri kanan tempat ini, ya Allah, yang bejat, ya Allah, yang ahli maksiat, kami mencintai mereka. Kembalikan mereka ke jalan yang Kuridha, ya Allah. Ambil mereka, bawa mereka kepada kasih sayang-Mu, ya Allah. Bawa mereka ke tempat yang mulia, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan mereka, ya Allah. Malam ini, ya Allah, malam cinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jika ada hamba-Mu yang datang dari desa-desa, dari pelosok ke kota ini, mereka niat maksiat, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, rubah niat mereka menjadi ibadah, bisa bergabung di tempat ini, mengamini doa ini, berkumpul di tempat ini, dan ampuni mereka semua, ya Allah. Ampuni mereka semua, ya Allah. Ampuni mereka semua, ya Allah, dan jaga kehormatan mereka, ya Allah. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah, anak-anak kami semua, tetangga kami, masyarakat kami. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, dari dendam kepada sesiapapun, ya. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Jauhkan kami dari benci kepada siapapun, ya Allah. Jauhkan kami dari benci kepada siapapun, ya Allah. Dan dendam, jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka masuk neraka. Ampuni mereka, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami, ya Allah, khusnul khatimah. Kami mohon, ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah, yang masih berurusan dengan riba, ya Allah. Ganti dengan rizki yang halal, ya Allah, sehingga kami tidak berurusan lagi dengan riba, ya Allah. Segala dosa ampuni di majlis malam ini, ya Allah, majlis cinta Rasul ini, ya Allah, cinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni kami, ya Allah. Sungguh kami takut alam barzah-Mu itu, ya Allah. Kami takut neraka-Mu, ya Allah. Kami takut hukuman-Mu, ya Allah. Engkau bisa mematikan kami sewaktu-waktu. Kami mohon ampun, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Akan tetapi kami pun bakal mati, ya Allah. Akan tetapi kami takut di saat itu, ya Allah, di saat Kau cabut nyawa kami dalam keadaan, ya Allah, su'ul khatimah. Takut kami di alam barzah itu, ya Allah. Kami takut di padang mahsyar ditinggal kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami takut di siratal mustaqim kecebur ke neraka jahannam, ya Allah. Neraka jahannam, ya Allah. Padang mahsyar yang mengerikan, ya Allah. Alam barzah yang menakutkan, ya Allah. Kami mohon-mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikan kami adalah orang yang selamat di alam barzah, selamat di padang mahsyar, selamat di siratal mustaqim. Kami takut, maka dari itu kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Dan kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang Kau cintai. Kumpulkan kami dengan pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang Kau ridhai, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang kami. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang berjuang di acara ini, yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka pengampunan-Mu, angkat derajat mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan dan hidayah-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada hamba-Mu yang tidak senang dengan acara ini atau tersinggung perasaannya dengan acara ini, kami mohon lembutkan hati mereka dan ganti di esok hari menjadi
menjadi hati yang mencintai kemuliaan ya Allah. Sungguh kami tidak ingin acara ini menjadikan satu orang pun masuk neraka-Mu. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, tanpa kedzaliman ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami suami yang zalim kepada istri atau istri zalim kepada suami, itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon berikan kesadaran, lembutkan hati mereka sehingga mereka hidup indah, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati ya Allah. Tidak lagi ada kedzaliman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan berebut waris, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir ini adalah ada hamba-Mu yang bermusuhan gara-gara waris peninggalan orang tua, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, lembutkan hati mereka, jadikan mereka saling mencintai, dan ya Allah, dan jadikan mereka orang yang selamat ya Allah di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon di antara hamba-hamba-Mu yang ada di kiri kanan tempat ini yang belum mendapatkan bimbingan hidayah-Mu, kami mohon berikan hidayah ya Allah, hidayah-Mu ya Allah, hidayah-Mu ya Allah, dan ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman ya Allah. Dan di saat Kau cabut nyawa kami, jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan mentalkin kami, kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan kami lihat di saat Kau cabut nyawa kami. Kekasih, jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami di alam barzah, yang akan menemani kami, menggiring kami di padang mahsyar ya Allah, bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad, membawa kami nyeberang siratal mustaqim, memberikan kepada kami air telaga Kautsar hingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan kami lihat di surga ya Allah, di surga Firdaus ya Allah, surga Firdaus ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mari kita baca Fatihah khusus untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang saat ini terlena. Karena malam ini banyak orang yang terlena dari umat Nabi Muhammad mengikuti budaya selain budaya Nabi Muhammad. Kita malam ini merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan merayakan tahun baru. Akan tapi ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini mengikuti budaya orang di luar Islam sana. Maka siapapun yang saat ini di antara saudara-saudara kita yang merayakan tahun baru, kita doakan semoga di kedepan hari mereka bisa maulidan seperti ini, tidak merayakan maulid, dan semoga Allah mengampuni mereka, mengangkat derajat mereka, menjadikan mereka di esok hari menjadi rindu tempat mulia, rindu Nabi Muhammad, dan kelak bisa digiring bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Utsman Fathah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Terima kasih kepada semuanya. Sekarang kita akan membaca kitab Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat agar semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.